Video kekerasan siswa dengan durasi hampir 3 menit ini viral di media sosial. Kekerasan yang diduga dilakukan oleh pelajar kelas 2 dan kelas 3 terhadap siswa kelas 1 di satu sekolah swasta di Pajomblangan, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Peristiwa yang direkam dalam video tersebut terjadi pada tanggal 16 Januari lalu. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka dalam dan menjalani rawat jalan di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. Hingga kini, pihak kepolisian belum mendapatkan laporan dari korban. Meski demikian, petugas kepolisian sudah mendapatkan rekaman video tersebut dan akan melakukan penyelidikan. Yang jelas untuk kejadian ini, dari pihak kepolisian belum ada laporan, belum menerima laporan dari pihak korban. Namun, akan tetap kami tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan. Karena kami sudah mendapatkan rekaman penganiayaan tersebut. Kasus tersebut belum dilaporkan karena korban diancam para pelaku untuk tidak menceritakan kepada keluarganya. Keluarga korban mengetahui setelah video tersebut beredar di grup berbagai pesan alumni sekolah. Riono Saifullah melaporkan untuk NET.